Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pengolahan plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran membuat sejumlah karyawan yang sedang bekerja panik. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di sebuah gudang. Kobaran api membakar bangunan pabrik yang berada di kawasan Greenland International Industrial Sedang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Kencangnya angin dan banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar bangunan lain. Kebakaran membuat puluhan karyawan yang berada di dalam pabrik panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemda Kabupaten Bekasi dan Karawang yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari arus pendek listrik yang berada di dalam sebuah gudang. Kalau warga sendiri bang gimana? Ya warga mah nggak apa-apa. Jauh ya? Apanya oleh semua warga mah. Ya yang penting yang kerjanya alhamdulillah ada yang selamat, jadi kan nggak ada kejadian. Nggak ada korban juga sih. Alhamdulillahnya nggak ada korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun proses pemadaman terkendala sulitnya mendapatkan sumber air guna memadamkan api. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.